aja apinya. Satu ibu jari jahe, kita sediakan satu periuk bersih, masukkan jahenya sini. Kita tambahkan dengan 10 butir cengkeh. 10 butir cengkeh. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan kopi. Setengah sendok makan kopi. Dan gula merah. Gula merah kita sisir seperti ini. Oke, satu gelas besar air. Kemudian kita rebus hingga mendidih. Kita rebus bahan ini hingga mendidih. Setelah mendidih, kita kecilkan apinya. Kita tunggu 5 menit, baru kemudian kita matikan apinya. Oke, jadi kita tunggu sampai mendidih seperti ini dan mendidih seperti ini. Oke, ini sudah mendidih. Kita kecilkan aja apinya. Oke, setelah 5 menit kita matikan aja apinya. Oke, ini airnya sudah hangat. Kita sediakan satu gelas. Oke, satu saringan. Kita seduhkan aja sini. Ini menjadi 2 gelas kecil, bisa diminum 2 kali. Oke, jadi seperti ini aja. Minuman ini bisa diminum di pagi, di sore hari, ataupun di malam hari. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.